Nah oke pemirsa, akhirnya kita bisa melihat ya jembatan Cigombong yang terbaru ini ya di BH118. Terlihat perbedaannya sangat mencolok antara jembatan existing ataupun lama dengan jembatan baru ya. Ke sana mengarah ke stasiun Cigombong. Ini dia jembatan asli buatan anak bangsa ya, dari semuanya ya, pekerja maupun bahan-bahannya ya, dan konstruksinya luar biasa sekali. Jembatan ini seperti layaknya juga jembatan jalan tol, lebih safety, lebih aman, kita bisa berjalan dengan lebih nyaman, bahkan bisa berlari, tidak takut kejeblos, asal jangan ada kereta api yang sedang lewat ataupun melaju. Sementara jembatan buatan Belanda ataupun Netherlands Spoorwegen, walaupun konstruksinya jadul namun cukup kokoh dan tangguh ya, walaupun beberapa kali mengalami renovasi ataupun penguatan. Cukup tinggi juga ya. Nah sekarang kita akan melihat penampakan terbaru di ujung jembatan ini menuju ke PJL langsung ke stasiun Maseng. Nampaknya sudah ada pemasangan rel kereta api lengkap dengan batu balas dan bantalan betonnya. Walaupun mungkin belum terlalu panjang ya, mengarah ke PJL. Ini dia. Nah sementara ini kita melihat dari area bawah, nampak jelas sekali perbedaan antara jembatan lama buatan Netherlands Spoorwegen atau Belanda ini ya, yang di sebelah sana jalur exciting, dengan penampakan jembatan terbaru buatan negeri sendiri ya. Mantap, terlihat lebih keren, lebih modern, lebih canggih, lebih safety, seperti layaknya jembatan jalan tol. Nah, sekarang kita akan melihat kereta api KLB dengan membawa rangkaian 10 gerbong datar dengan muatan coran beton buat pondasi yang akan dibongkar di stasiun Ciomas. Kita lihat sudah mulai memasuki jembatan Cigombong yang lama ya.